banyak korban. Hari Minggu enggak libur tadi. Oh, Minggu 28. Minggu tadi? Enggak. Tadi iya, libur tadi ya. Oh, libur. Gerahan. Ya, tanggal merah libur. Tanggal merah libur ya? Iya. Kalau Minggu libur. Kalau dulu kan, Sabkon kan dulu kan 3 minggu sekali atau berapa ya? Iya. Sampai jam 8 malam kita pulang itu biasa. Sampai jam 8 malam. Enggak dibayar itu. Enggak dibayar. Iya. Karena all in, ya. Iya. Kalau pun enggak dibayar, enggak kecewa. Yang kecewa itu. Kayak yang kecewa ya. Banyak. Rugi ya kalau all in ya. Iya, rugi lah. Berarti mending harian. Iya. Jam-jaman gitu kita enak. Makin malam makin besar jamnya ya. Iya. Dimainkan kita lagi. Lebaran ini boleh pulang aja. Ya, rencana tanggal 28 baru balik, 3 hari lagi. 3 hari lagi udah boleh. Mau mudik dulu. Jadi selesai itu. Iya. Nanti tanggal 8 balik kembali lagi. Ya. Tanggal 28. Sekitar berapa hari? 10 harinan ya. Iya, 9-10 hari lah di kampung kan. Di kampung. Mana Bang kampungnya? Makassar. Makassar. Iya, sama Akil. Akil kan jauh. Iya. Beda makan 1.5 jam rumah saya. Makassar ikut Sumatera Bang ya? Iya beda. Beda ya? Jauh iya. Kalau Makassar Ujung Pandang kan dekat. Oh, Ujung. Kalau Surabaya Makassar kan cuman perbatasannya cuma laut. Laut doang. Iya. Oh, nyebrang laut. Nah, lewatnya ya Surabaya kan, sini. Iya. Nyebrang laut sudah Makassar. Iya. Oh. Dekat kalau ke Makassar. Oh, Medan, Lampung, jauh. Aceh, wah. Wow. Jangan coba-coba itu jauh. Iya. Dua kali nyambung pesawat. Wow. Jauh, di Sumatera jauh. Indonesia termasuk udah diinjaki semua ya, Bang? Iya. Termasuk Jawa ini? Jawa. Jawa, Indonesia. Kalau dulu nggak boleh pulang ya waktu corona. Tahun lalu, enggak kan dilarang kan? Idul Fitri di sini berarti. Hah? Idul Fitri di sini sampean? Atau pulang? Iya, tahun lalu kan di sini. Di sini, Idul Fitri di sini. Iya, tunggu cuti baru balik. Wah. Iya, tunggu cuti baru balik. Baru balik. Iya. Sekarang kan sudah apa bebas kan? Iya. Pemerintah sudah dibebaskan. Tapi sudah booster 3 kali sudah aman itu. Rasanya gimana Bang kalau lebaran enggak sama keluarga? Ya ada beda lah. Ada. Iya. Cuman bisa video call. Iya, kan? Iya, pasti itu aja sasarannya video call. Kasihan anak istri di rumah ya. Iya. Ya, pastinya pasti nunggu keluarga nunggu kan? Nunggu sampean pastinya. Ya, tapi pas gimana kan jadi ke kampung? Iya. Kampungnya istri kan? Kan kampungnya istri jauh lagi kan? Iya. Jauh lagi di kampungnya istri. Jauh lagi kalau enggak punya. Waalaikumsalam. Kalau lebaran di sana juga sama seperti sini, main-main ke tetangga gitu Bang? Oh iya, sama-sama. Biasa semua. Tetangga, kan? Sanak saudara. Makassarnya keluarga. Kota tengah atau kayak gini, kecamatan? Saya tinggalnya di kabupaten. Oh, kabupaten. Saya namanya Kabupaten Maros. Kabupaten nah, itu bandara, Maros. Sultan Bandara Makassar itu. Tinggal dekat bandara. Dekat bandara. Kalau dari Kabupaten Maros ke Makassar,
Kota Makassar makan waktu 1 jam setengah. Cepat, paling sampai kalau lewat tol bisa jadi sampai 40 menit. 50 menit setengah jam nyampe. Lewat tol kan cepat kalau lewat tol. Iya, bus berarti ya dekat sama kota. Abisin lagi ya? Iya, abisin sedikit itu. Bikin habis kumpulin sekalian kok. Biar hilang ubannya. Iya, ini ubannya yang ada. Biar nggak kelihatan. Iya. Rambutnya udah jarang-jarang. Udah enggak lebat lagi. Iya, pengaruh helm ini. Iya, helmnya tiap hari dipakai. Jadi dia enggak dapat nutrisi. Iya, mau diapa? Kalau rumput dia enggak pernah